ada yang menjadi kebanggaan masyarakat Bumi Belambangan. Demikian terakhir acara pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ajak kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hormati Wakil Bupati Banyuwangi. Allahumma ya ghani ya karim ya dzal fadlil adzim ya wasi'al ata'i wal karam unnas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhlifu. Laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa Alian yang kami hormati Bapak Anton Sucarwo SE, disilahkan. Yang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masyarakat mengusulkan supaya dimasukkan di dalam festival Banyuwangi, dan ini sebagai bentuk apresiasi, penghargaan sekaligus kesungguhan dari pemerintah daerah dan rakyat Banyuwangi bahwa Banyuwangi boleh maju, bandara boleh terus berkembang, perekonomian boleh terus tumbuh, tetapi budaya Banyuwangi tidak boleh tenggelam dengan kemajuan dan terus kemajuan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena juga akan ada festival budaya yang lain, semakin mengukuhkan dan melengkapi bahwa Banyuwangi adalah bagian dari daerah yang peduli dengan budaya lokal, sebagaimana Trisakti Bung Karno, di mana kebudayaan adalah bagian yang harus dijaga sebagaimana amanat dan keinginan daripada beliau proklamator kita Bung Karno. Pemerintah menyiapkan beasiswa buat anak-anak yatim, dan oleh karena itu maka kebudayaan boleh maju, tapi pendidikan jangan sampai ditinggal. Bagi keluarga yang tidak bisa sekolah, lapor ke Pak Kades, kita sudah menyiapkan beasiswa. Bagi anak yatim yang tidak bisa sekolah, lapor juga kepada Pak Kades dan Pak Camat, karena... Tetap kita bangga menjadi masyarakat Banyuwangi, dan bersama-sama kita sukseskan program pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan kita lestarikan setiap adat istiadat Kabupaten Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Thank you.
pilih dari Dusun Borok Kaumin Biwaya. Pemerintah Desa tentunya mengapresiasi semangat jenengan semua. Terima kasih banyak.